Guys, fenomena alam tak lazim seringkali hadir di sekitar kita. Berbagai fenomena aneh seringkali hadir di sekitar kita, seperti yang baru-baru ini terjadi. Langsung saja simak videonya sampai habis ya. Garam lazimnya ada di laut. Namun siapa sangka, di Kabupaten Nganjuk, daerah yang berjarak lebih dari 100 km dari bibir pantai, ditemukan timbunan zat asin tersebut. Lokasinya ada di lereng Gunung Sili, masih segaris dengan pegunungan Kendeng Utara. Lokasi sungai yang oleh warga setempat diberi nama Kali Asin ini berada di tengah hutan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Anehnya, dalam sungai yang airnya mulai mengering ini, muncul garam warna putih menghampar puluhan meter persegi. Persis seperti garam pada umumnya, ketika salah satu warga mencoba mengumpulkan dan mencicipi, benar-benar berasa asin. Hanya saja, garam-garam tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak ada warga yang mengambil dan dibawa pulang. Sehingga kondisinya tetap dan jumlahnya terus bertambah. Di sekitar hamparan garam, kondisi air sungai masih tersisa, bila disentuh air berasa hangat. Sementara itu, menurut kepala desa di Dusun Bangle, munculnya garam di Kali Asin tidak hanya di musim kemarau. Saat musim hujan, ketika terkena terik matahari, bekas aliran sungai mengering dan berubah menjadi garam. Konon menurut warga Bangle, zaman dahulu di sepanjang pegunungan Kendeng Utara ini merupakan pantai laut Jawa. Nah guys, tak hanya itu, fenomena alam bisa terjadi di mana saja. Salah satunya mata air asin yang ada di pegunungan. Padahal biasanya air asin adanya di pesisir pantai dan laut. Sumber air asin ini berada di tengah sawah. Airnya asin ya. Lokasi tepatnya air asin ini di wilayah Desa Singkup, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Ciasin, itulah nama lokasi sumber mata air asin yang diberikan oleh warga setempat. Untuk mencapai lokasi air asin tersebut bisa ditempuh menggunakan motor menyusuri jalan pertanian. Akses jalan menuju air Ciasin sendiri cukup mudah, lantaran jalan pertanian cukup rata meski belum teraspal sepenuhnya. Menurut warga setempat, awalnya sumber mata air asin di Ciasin keluar di tengah sawah. Sampai kemudian ada pengusaha tanaman haramai yang mengelola sumber mata air tersebut. Nah guys, selain itu fenomena air berbusa menjadi viral di media sosial sampai mencuri perhatian publik dan masyarakat setempat. Kejadian aneh itu terjadi pada hari Rabu 9 Februari 2022, sekitar sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Fenomena ini terjadi di Kampung Beru, Desa Lonjoboko, Kecamatan Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Detik-detik terjadinya aliran yang cukup deras penuh dengan busa ini awalnya direkam oleh salah satu warga hingga menjadi viral. Viralnya video tersebut langsung menyita perhatian publik di media sosial hingga membuat heboh. Terkait fenomena air sungai yang berbusa itu adalah karena adanya penebangan pohon rambutan hingga mengeluarkan busa dan mengalir ke sungai. Nah guys, itulah tadi daftar fenomena paling aneh di dunia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya.